Kejadian kebakaran rumah sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik karena korsleting listrik, kebocoran gas LPG, kelalaian maupun akibat dari yang lainnya. Hal tersebut terjadi kepada Bapak Adeng dan Bapak Dani yang rumahnya terbakar di Dusun Lebak Gede RT 01 RW 04, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Sebagai wujud kepedulian seorang Babinsa, Sermakoko anggota Koramil 1004 Tanjung Sari Kodim 0610 Sumedang bersama masyarakat sekitar secara spontanitas ikut terjun langsung membantu baik saat kejadian maupun pasca kejadian. Sermakoko bersama anggota Koramil lainnya serta masyarakat sekitar lokasi kejadian bergotong royong bahu-membahu membangun kembali rumah yang terbakar guna meringankan beban Bapak Adeng dan Bapak Dani. Kodam 3 Siliwangi bersama Polri serta masyarakat berkomitmen tetap selalu membantu kesulitan, menjaga kebersamaan, dan gotong royong demi NKRI.